Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Mama nak buat kari pap papolo. Okey, dekat sini Mama ada bahan-bahan seperti kacang panjang. Kacang panjang ni Mama dah hiris nipis-nipis. Ini ialah cili padi pun Mama hiris juga. Mama pakai cili padi merah sebab Mama nak bezakan nanti antara kacang panjang hijau dengan cili padi ni. Jadi siapa yang tak nak cili padi dia boleh keluarkan lah. Okey, Mama ada bawang besar. Dan juga Mama ada ikan temenung yang Mama dah rebus dan Mama dah siap buang tulang. Okey, semua bahan-bahan ni Mama akan gaulkan dan Mama akan masak atas api sampai layu. Okey, Mama masukkan semua bahan-bahan ni. Masukkan ajinomoto. Dan Mama masukkan garam. So kita gaul-gaulkan dia bagi rata. Dah layu nampak tu dia dah hijau-hijau layu, so air dia pun dah kering, dah boleh tutup api lah. Jadi Mama dah siap buat inti, so sekarang Mama nak buat kulit kari pap. Mama pakai dalam 400 gram tepung. So tepung ni Mama lubangkan dekat tengah-tengah dia sebab Mama nak letak apa tu, minyak panas. Okey. Nah, tepung ni 400 gram kita guna minyak panas dalam 2 sendok. Sendok minyak panas. Okey. Mau lebihkan sikitlah. Okey. Gaul-gaulkan. Nanti kita akan uli lah dengan air sejuk. Masukkan air sejuk. Nanti kita akan uli. Thank you.
Terima kasih.